Pemirsa, Kevin Egananta, ajudan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kevin datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kevin tiba di Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau di Treskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 11.18 waktu Indonesia Barat. Kevin menolak berbicara banyak, ia hanya mengatakan siap menjawab pertanyaan penyidik seputar dugaan pemerasan. Agenda ini merupakan penjadwalan ulang, di mana sebelumnya ajudan Firly tersebut dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu 11 Oktober 2023. Kasus ini naik ke tahap penyidikan pada Jumat 6 Oktober 2023 usai gelar perkara. Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penyidikan guna melakukan serangkaian penyidikan, mencari dan mengumpulkan bukti untuk penetapan tersangka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.